Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali lagi saya turun ke site DBI. Okay, site DBI teknologi punya rumah. Okay. So, hari itu dicabar saya untuk turun ke site. Bukan setakat satu site, saya turun site lagi satu. Lepas ni saya tak tahu nak turun site mana lagi. Kita tengok lagi yang akan datang. Okay. So, tengok siapa yang live lagi ni. Ada 150 orang. Okay. Ni agreement dia, saya ada. Agreement pun ada dekat tangan saya. Okay. Saya dah baca agreement dia. Wah, sungguh hebat dia punya agreement. Tak apa. So, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Ini kita boleh masuk lah. Dekat tapak ni. Okay, tapak ni sebenarnya dah ditinggalkan selama 4 bulan. Okay. Ini tapak rumah. Tapak rumah yang dia buat. Okay, tapak ni dibuat dalam tempoh 3 hari sahaja. Tapak ni dia buat. Tak susah buat tapak ni. Pakai lori siput, dua lori siput dengan satu lori pasir. Cukup dah. Okay, untuk buat tapak ni. Okay, supaya dia nampakkan progress tu berlaku. Tapi saya pelik pula, tak ada pula kata buat panel. Okay, pakai apa IBS panel, tapi saya tak nampak pun ada besi-besi yang tercucuk pun, tak ada pun. Saya tak tahu macam mana dia buat rumah ni, macam mana saya tak tahu. Sebab saya tak nampak apa-apa besi kat sini. Okay. So, kesian sebenarnya orang yang beli rumah ni pun saya kesian. Menangis-nangis Puan Din dengan saya. Okay. Puan Din sampai darah tinggi dia naik. Darah tinggi dia meningkat tinggi. Okay. Sebab dia terlalu fikirkan benda ni. Okay. Kesian kat dia lah. Sebab dia kumpul duit punya lama daripada hasil sawah. Okay. Daripada hasil sawah-sawah ni. Kumpul duit. Okay, rumah ni dijual harga RM45,000, bukan RM50,000 tau. Okay. Rumah ni dijual dengan harga RM45,000. Yang dia kata, dia just buat promo untuk beberapa unit sahaja. Okay. Tapi sebenarnya semua orang dia jual RM50,000. Okay. Yang lain-lain rumah-rumah yang dia kata harga dalam RM150,000, yang harga RM200,000 tu, sekarang wayang tepi lah. Wayang pacak lah. Okay, sebenarnya dia target pada harga-harga macam tu. Sebab kemampuan orang untuk beli tu, ada untuk bayar tu memang ada, untuk bayar cash. Okay. So ini tapak ni memang dah tinggalkan. Dia buat 3 hari dah tinggalkan tapak ni selama 4 bulan tanpa ada sebarang progress-progress yang lain. Okay, sebab saya baca sendiri dalam agreement ni. Dalam agreement ni sekiranya proses dah dimulakan proses untuk pembinaan, so pelanggan-pelanggan ni dah tak boleh nak buat refund. Itu adalah salah satu saya rasa antara benda yang boleh memerangkap lah bagi saya. Okay. Okay. So yang ini rumah ni dijual dengan harga RM45,000. Dia orang biasa lah. Dia akan buat teknik dalam marketing call to action. Okay. Call to action. Dia kata okay, sampai hari ni saja dengan harga RM45,000 sahaja. Untuk unit 1,000 square feet. Tapi yang lagi kelakarnya, masa dia buat dulu, masa dia buat promo, dia bagi dia punya plan tu lain. Itu pun dah kelakar dah. Okay, dalam plan tu, dia bagi tahu 33 kali 30 dalam masa dia jual, masa plan yang dia jual. Okay, tapi bila dalam sign agreement tu, pelanggan pun tak perasan, dia jadi 33 kali 28. Okay. So inilah tapak yang dia buat yang dia tinggalkan selama 4 bulan. Okay, boleh tengok tapak ni. Tapak ni buat 3 hari je pun. Dua lori siput dah cukup lah. Dua lori siput dengan satu lori pasir saja dia buat benda ni. Okay. Lepas tu tinggalkan 4 bulan. Mau tak stres orang ni. Okay. So agreement dah ada kat tangan saya. So saya akan rujuk agreement ni. So ini yang saya cari sebenarnya. Agreement ni sebab saya tak tahu apa yang ditulis dalam agreement ni yang boleh sebenarnya, macam mana orang cakap, pelanggan-pelanggan jadi keliru. Okay, disebabkan oleh agreement ni.
Okay. Ada beberapa klausa yang dia kata kena rujuk lah kononnya. Rujuk kepada okay, contohnya dia kata rujuk kepada jadual 2. Dia punya spek lah kononnya. Rujuk spek kepada jadual 2. Tengok jadual 2 dia apa jadi. Apa yang ada kat jadual 2? Kosong lah. Jadual 2 kosong. Okay, spek dia kata ikut spek yang dia buat, tapi jadual kosong. Okay. So, saya tanya puan ni, apakah punca dia boleh membeli rumah ni? Okay. So, puan ni jawab. Sebab orang yang menjual rumah ni, ejen yang menjual rumah ni, dia bagi tahu, okay, syarikat yang buat, dia melibatkan menteri jugalah. Tapi kesian, sebab masa yang menteri buat tu masa di properties. Okay, masa yang teknologi ni pun, dia masih lagi menggunakan nama menteri yang sama. Padahal tak ada kena-mengena pun dengan menteri tu. Okay, so yang ini, dekat area Tanjung Karang. Okay, ni kat area Tanjung Karang yang ada disebut. Saya yakin dia sendiri tak tahu tapak dia kat mana. Dan saya jumpa dulu tapak dia sebelum dia jumpa. Okay, so dia site visit itu kat Jeram. So saya dah cari dekat Jalan Tok Sulaiman. Dia sebenarnya dalam Pawang, apa lah, Jalan Pawang sebenarnya. Dia bukan Jalan Tok Sulaiman. Jalan Tok Sulaiman tu jalan masuk dia. Sebenarnya dia punya jalan rumah tu kat Jalan Pawang apa, saya tak lupa. Pawang Sarip, tak silap saya nama jalan kat Jeram tu. Okay, so yang ini dekat area Tanjung Karang. So saya dah jumpa tapak dia dan saya dapatkan agreement daripada tuan punya ni lah, yang buat rumah ni. Okay. Dah, kesian kat puan ni. Dia kata orang asyik tanya je, jiran-jiran asyik tanya bila rumah ni nak siap. Dia kata asyik nampak benda dah 4 bulan macam ni. Okay. Okay. Hari ni pun panas juga. Pukul 2 petang. Boleh tengok kat sini. Okay, tapak yang dah tinggalkan selama 4 bulan. Tapak yang telah ditinggalkan selama 4 bulan. Okay, so saya akan rujuk dulu agreement ni kepada lawyer. Pada lawyer-lawyer yang kawan-kawan saya lah, untuk kita rujuk dulu apa yang terkandung dalam agreement ni, supaya kita tahu apa yang wujud dalam elemen-elemen dalam agreement ni. Okay, so itu yang saya boleh sampaikan hari ni. So kita akan terus cari lagi dia punya pelanggan-pelanggan yang melalui company yang baru ni. Okay, saya dah jumpa 7 orang yang saya dah jumpa. Even yang lagi kelakar semalam, Orang kampung saya sendiri, kawan kepada abang saya pun kena. Okay, pun kena benda yang sama. Okay, so dapat tapak je lah. Bayar RM50,000 dapat tapak dia. Okay, yang itu naik kat dinding walaupun terbengkalai. Yang ini langsung dinding pun tak ada. Saya rasa better lagi macam ni kot daripada dinding itu lagi. Okay, so dalam benda ni IBS tak salah. Panel board tu tak salah. Sistem IBS tu tak salah. Yang salah ni adalah orang yang buat skim ni. Okay, apa yang skim yang dia buat ni, macam dalam agreement ni tak terang kan pasal skim ni. Pasal skim yang rumah MLM, yang rumah RM50,000 cari dapat 3 orang bawah baru boleh bina satu biji rumah. Dia tak bagi tahu pun dalam agreement. Okay, so itu saja. Dah tengah-tengah sawah ni panas-panas eh. So orang cakap buat apa lah kat sini. Pergi berdiri tengah-tengah panas. Okay, saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.